Assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu lagi dengan Kak Rimak di sini. Di sini hujan. Bagaimana tempat kawan-kawan? Hujan tak? Memandangkan cuaca yang sejuk ni, Kak rasa nak buat gorengan lah. Sejuk-sejuk ni sesuai sangatlah nak makan cucur kodok pisang. Jom kita start buat cucur kodok. Di sini akak menggunakan 600 gram pisang awak yang akak beli hari tu. Pada mulanya akak nak buat lepat pisang, tapi tak jadi sebab akak rasa macam nak makan cucur kodok pula. Akak nak bagi tahu korang, akak buat cucur kodok ni akak tidak menggunakan gula. Jadi nanti korang janganlah ingat akak terlupa letak gula. Sebenarnya akak memang tak letak gula sebab pisang awak ni dah manis. Jadi akak biasa memang tak letak gula, akak letak garam je. Okey korang, korang tengok ni. Wah, banyak juga ni, nampak ni biji dia. Dan nampak tak? Sangat-sangat banyak. Nampak tu? Wah, hitam-hitam ni. Mula-mula kita kena lecek-lecek dulu, lenyek-lenyek pisang ni sampai jadi macam ni. Korang mesti pernah buat kan? Kalau yang tak pernah buat pun boleh cuba buat sebab resepi ni sangat mudah. Lenyek-lenyek sampai dah penyek macam ni. Lepas tu nanti kita kena buang biji dia pula. Isilah buang biji dia satu persatu sampai habis. Kalau kita tak buang nanti, masa makan kita akan tergigit-gigit. Nanti susah kan? Lebih baik kita berisi daripada awal. Kalau nasib baik, kita akan dapat pisang yang tak ada biji lah kita beli. Sebab pisang dia pun dekat dalam. Orang yang jual itu pun kadang-kadang dia ambil daripada orang. Jadi dia pun tak tahu yang dia jual pisang tu ada biji banyak. Tak apalah, kita berisi je lah. Sebab akak pun suka makan pisang ni. Yang ada biji ni pun manis pisangnya sebenarnya. Lepas tu akak meletakkan tepung gandum. Tepung gandum ni akak guna dalam 1.5 cawan. Lepas tu aduk sampailah dia sebati. Lepas tu akak tambah lagi 1.5 cawan tadi. Kalau korang nak letak santan pun boleh juga dalam adunan ni. Dia lebih lemak lah. Lepas tu akak tambahkan 1/2 sudu teh garam. Lepas tu kacau bagi sebati. Masukkan serbuk penaik 1 sudu teh. Ini sebab akak gunakan 1/2 sudu teh, jadi akak kena letak 2 kali lah untuk dapatkan 1 sudu teh. Kalau korang tak nak guna serbuk penaik pun boleh, korang skip je. Lepas tu korang kacau bagi sebati dan korang biarkan sekejap. Macam ni adunan dia. Okey, kita panaskan minyak. Masukkan satu persatu. Waktu ni jangan kalih-kalih lagi, nanti takut dia pecah kan. Biar dia sekejap bagi dia mengeras, nanti baru korang boleh kalih-kalihkan dia. Masa ni kena kacau-kacau dan jangan tinggal, nanti takut hangit kan. Kacau je sampailah dia masak.
Alhamdulillah. Cucu kodok kita pun dah siap. Cucu kodok ataupun jemput-jemput pisang. Okey korang, kalau korang suka dengan video akak ni, korang jangan lupa subscribe akak supaya korang akan dapat mengikuti video-video akak yang selanjutnya. Terima kasih korang. Maafkan akak jika ada kekurangan di dalam video ini. Selamat mencuba resepi akak ni. Cokodok pisang. Alhamdulillah.